Sekarang yang saya pikirkan pertama kali, duit selawe juta ya, tapi tak ngeyo apa ya. Waduh, Cak. Wah, Cak. Traktir lah, Cak, kita, Cak. Lah, ya. Traktir ya, Cak. Apa nge rabinnya ya? Oh, Cak. Dan berikutnya juga tentunya ini merupakan penghargaan yang sangat spesial. Wording spesial di mana kita akan memberikan penghargaan Lifetime Achievement. Yes, kalau berbicara Lifetime Achievement, beliau ini adalah sosok yang merupakan penulis sekaligus juga penyanyi dan pencipta lagu yang begitu luar biasa. Sejak tahun 1990, Kak. Aku belum lahir. Aku juga belum lahir, ya. Namun beliau sudah berkarya dan karya-karyanya juga sudah dinikmati oleh masyarakat luas. Dan yang sangat luar biasanya selain menjadi penulis dan juga penyanyi, tentunya lagu-lagu dewasa patah hati tapi dibawakan dengan canda dan juga tentu saja ini menjadi daya tarik tersendiri. Betul. Dan beliau ini juga mendapatkan penghargaan rekor muri pentas campur sari selama 73 jam tanpa henti. Wah, ini keren banget pastinya. Keren banget, coba. Dan bersama kita juga sudah hadir, ini dia tiga finalis, tiga besar dari kontes Ambiar Indonesia. Yes. Ada Fiasa, ada Farah, halo, ada Mayang Sari. Kita mau nanya sama kalian, halo, kalian tahu gak kira-kira lagunya tuh seperti apa pemenang Lifetime Achievement kita? Tahu dong. Tahu dong pastinya. Coba kalau tahu. Ini ada satu lagu kesukaanku dari aku SJ udah dengerin nih, judulnya Selenco. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng yuk. Mas Kang Mas namine sinten Mas. Sakniki dinten le sabtu. Mas Kang Mas kesah ten pundi. Sapi kula pun mana pitu. Vega, kalau ngomongin soal Cak Dikin, yes. Wah itu pastinya siapa sih penonton di sini yang nggak tahu sama Cak Dikin? Luar biasa kan. Kalau ngomongin soal Cak Dikin tuh aku selalu teringat sama waktu dulu aku kecil, karena ada satu lagu yang biasa paling suka. Sepur sepur arko lawu, layune menyang Jakarta, ancur ancur hatiku. Saksikan bersama-sama siapa sosok yang sangat luar biasa. Yes. Seorang penyanyi legend campur sari. Ini dia. Cak Dikin. Seorang penyanyi dan penulis lagu campur sari yang terkenal sejak tahun 1990-an. Pada waktu itu memang lagi booming-boomingnya campur sari. Ya alhamdulillah bisa diterima di masyarakat. Ketarikan kami di dunia campur sari karena apa? Di campur sari tersebut bisa mewadahi dari beberapa genre. Jadi ada cinta tak terpisahkan, ada sidorondo, ada Mister Mendem, ada selenco, sepur argo lawu. Sudah ada sekitar 150 karya lagu-lagu saya. Beberapa penghargaan pun sudah berhasil diperolehnya dari perjalanan panjang Cak Dikin di dunia musik campur sari. Kepada MNC TV yang telah menyelenggarakan Ambiar World, saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu. Atas pencapaian yang luar biasa, Ambiar Awards 2023 mempersembahkan kategori Lifetime Achievement kepada Cak Dikin. Dengan
dan bangga Ambiar Awards 2023 memberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada penyanyi dan penulis legend Campur Sari, Cak Diki. Baik, untuk itu kami persilahkan Bapak Tantan Sumartana selaku Managing Director MNC TV untuk dapat memberikan giant check dan juga trofi kepada Cak Dikin. Kami persilahkan Pak Tantan. Mojokerto berikan tepuk tangan yang meriah untuk Cak Dikin. Kami persilahkan. Karya-karya yang begitu luar biasa kami nikmati. Semoga bisa terus berkarya Cak Dikin dan juga Giant Check persembahan MNC TV senilai 25 juta rupiah. Cak Dikin. Selamat sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Tantan. Dan berikutnya, makasih, Pak Tantan. Cak Dikin, silakan untuk memberikan tentu saja sepatah dua patah kata untuk yang sedang menyaksikan malam hari ini. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang saya pikirkan pertama kali, duit selawet juta ya, tapi tak apa ya. Waduh, Cak. Banyak, Cak. Traktir lah, Cak, kita, Cak. Traktir ya, Cak. Apa ngirabinnya ya? Oh, Cak. Alhamdulillah, luar biasa. Pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada MMC TV yang telah menggelar Ambiar World di tahun ini. Mudah-mudahan MMC TV semakin jaya. Tepuk tangan untuk MMC TV. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama istri saya, Bapak Ibu, ini adalah korban terakhir. Ngomong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Bukan pantun dong, Vega. Bukan pantun, Mbak Vega. Ya, senang sekali bisa hadir di sini, tambah sedulur, tambah konco, ya, tambah ilmu, Cak Dikin. Ya. Tepangaken nami kula. Ngomong bahasa Indonesia aja. Perkenalkan, nama saya Nyimut Sri Lestari. Ya. Saya istrinya Cak Dikin yang nomor 4. Waduh. Wow. Ya. Ya. Coba.